Mulai pening, mulai pening. Masukan, masukan. Woi, go, go. Baung. Baung. Wah, Dilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gila Hobi Broku. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menangkap ikan dengan cara tradisional, bro. Caranya dengan mengeringkan sebagian sungai sehingga ikannya mudah ditangkap. Cara ini dinamakan dengan mengalah, merupakan cara menangkap ikan tradisional dari daerah Gunung Rajo. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa ditonton sampai habis. Dan yang terpenting, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Gila Hobi terus berkembang. Oke, terima kasih. Silahkan menonton, bro. Oke, bro, beginilah proses selanjutnya, bro. Ketika air sudah kering, waktunya menangkap ikan, bro. Nah, itu, bro. Nah, beginilah kira-kira, bro. Menangkapnya dengan bantuan getah dari akar tanaman yang bisa memabukkan ikan. Menangkapnya dilakukan secara bersama-sama, bro. Itu, bro. Mengalah ini merupakan penangkapan ikan dalam skala besar. Biasanya dilakukan ketika ada acara-acara adat seperti pernikahan, tagak penghulu, dan lain sebagainya, bro. Itu, bro, ikannya mulai keluar, bro. Terkhusus untuk daerah Nagari Gunung Rajo, setiap suku memiliki bagian sungai atau lahan tertentu. Jadi ketika suku tersebut mengadakan acara adat, dia sudah mempunyai lahan masing-masing yang akan dimanfaatkan dan yang diambil ikannya. Nah, ini, bro. Baung, bro. Oke, bro, waktunya kita menangkap ikan. Mari ikuti keseruannya, bro. Kita lanjut. Tuh. Tangkaplah, tuak. Mulai pening, mulai pening. Masukan, masukan. Woi, go, go. Tuh, tuh, tuh. Wah. Oh, tuh. Wah. Madar lah. Yang gelu-gelu. Mana puang, ha? Ha, telah buat. Ha. Ha. Satu lagi. Main kadang kau. Tengok lah. Baung. Baung. Masuk. Wah, Dilan. Siko, enggak. Kalian siko, enggak. Video siko, enggak. Tan siko. Loran siko, loran siko. Lai. Wah. Dilan babo. Yo. Besar. Dilan. Ah. Dua. Ah. Sudah, guys. Sudah, ini adalah proses terakhir pada saat mengalah, bro, yaitu pengangkatan bubuh yang dipasang di ujung alahan. Bubuh ini dipasang untuk menampung ikan
yang hanyut dari atas ke bawah, bro. Beginilah kira-kira proses pengangkatan bubuhnya, bro. Diangkat batu yang menghalanginya, baru dibuka. Biasanya dipenuhi dengan banyak ikan, bro. Kita tengok nanti apakah isinya banyak. Ya, banyak ternyata, bro. Kita tengok nanti, bro. Kita pas buka. Alhamdulillah, inilah hasil tangkapan kita tadi, bro. Sudah lebih dari cukup dari tilan babon, masyar babon, dan banyak ikan lainnya, bro. Nah, itu, bro. Ikan semua ini, bro. Terima kasih banyak bagi bro yang telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan yang terpenting, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk perkembangan channel Gila Hobi ya, bro. Terima kasih banyak. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.